Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Seksi Padang Sicincin semakin dikebut pengerjaannya. Sesuai dengan komitmen PT Hutama Karya Persero, pengerjaan telah dimulai di bulan September tahun 2022 ini. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Hari ini pada tanggal 30 bulan September tahun 2022, kami kembali memantau pengerjaan Jalan Tol Padang Sicincin di kawasan Ladang Lawah Sicincin, atau lebih tepatnya STA 22. Di sini terlihat mesin-mesin ekskavator memangkas bukit yang nantinya akan dijadikan badan jalan tol. Dari informasi yang kami dapatkan di lapangan menurut masyarakat daerah Ladang Lawah, pengerjaan jalan tol ini baru dimulai beberapa hari yang lalu, tetapi sudah cukup banyak yang telah dikerjakan. Jalan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin ini, masih banyak lahan yang belum selesai pembebasan. Makanya pembangunan jalan tol ini baru dikerjakan di beberapa titik, yang nantinya akan tersambung apabila pembebasan lahan sudah selesai 100%. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Kuncoro tak menampik bahwa progres konstruksi sangat bergantung pada pembebasan lahan yang kerap menjadi tantangan di lapangan. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian pembebasan lahan pembangunan seksi Padang Sicincin, ungkap Kuncoro. Dengan segera selesainya pembebasan lahan, maka diharapkan perusahaan dapat segera kembali mengebut konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan dan tepat waktu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.